Hai hai hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Angkat berita bangku kosong Jokowi, Kompas dan Tempo sibak semak, ditulis oleh Manuel Mawengkang di seaworld.com. Kompas dan Tempo mempertontonkan sebuah kelucuan. Biasanya portal pemberitaan ini merupakan sebuah portal yang netral dan tidak berpihak. Biasanya Kompas dan Tempo menceritakan fakta, tapi sekarang mereka sepertinya sedang mencoba untuk memberitakan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang jauh dari normal. Apa itu? Memberitakan bahwa acara yang dibuka Jokowi sepi. Ya, sepi. Padahal, pada akhirnya berita yang diposting oleh Kompas diserbu oleh para peserta yang ada dan menghadiri acara tersebut. Komentar netizen benar-benar kocak dan juga lucu. Yuk kita simak apa yang diberikan oleh para hadirin dan netizen lain. Dijamin ngakak deh, yang pasti rating mereka naik. Strategi macam apa yang mereka lakukan? Sebelumnya, mari kita simak dulu respon para netizen. Dari Indra Damane. Ini rame kok, wartawannya aja kepagian kali. Dari Lili Sarini. Pas acara penuh, buat kamrat perhatikan bangkunya. Kita kan kasih data, bukan hoax. Yang diposting admin itu masih pagi. Puntung rokok makanan kamrat belum ada. Yee, sabar kali Jokowi dua periode. Dari Michael. Ngejebak nih biar kubu lawan Pak Jokowi ada bahan gorengan. Acara ramai kok, kalau urusan foto dan beri keterangan itu sangat gampang. Bisa aja Kompas ambil foto pagi secara harus datang duluan ketimbang peserta karena harus banyak persiapan. Dari Yori Sandrisa Sasmita. Top Kompas, kampret kasih angin-angin dulu biar semangat. Habis itu jatuhin lagi ya. Nah, di El Wijaya, Kompas mancing-mancing kampret biar seneng. Dari Amaral Sidi, pagi awal banget orang baru susun kursi wartawan pendukung capres abadi liput duluan, motif kampret. Dari Fitter Rosemary Sipahutar. Dari Desi Murniati, haha judul yang menjebak, baca isi beritanya dulu baru komen. Dari James Galung, wajar yang diundang orang-orang yang punya pekerjaan, gak sempat hadir. Dari Dadak Dadak, Kompas emang greget, bikin kampret-kampret pada keluar keluar-keluar, padahal kenyataan aslinya acara ramai. Dari Reni Indrita, terus mau kasih ngomong Kompas itu media antek Jokowi. Dari Daniel Satria Agung, berapapun jumlah yang hadir, saya mohon Pak Jokowi tolong, 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 jangan boikot media, jangan boikot wartawan, apalagi marah-marah, jangan. Please Pak Jokowi, please. Dari Muhammad Iqbal, karena media pada panas diomongin Wowo. Dari Robianto Gani, yang penting gak melarang media. Dari Iwan, biasakanlah membaca berita sampai habis dan jangan lihat gambar judul doang. Taktik Kompas buat orang penasaran dan biasa baca judul kebanyakan irit kuota buat lihat bokep. Dari Irwan Irvana, sekelas Kompas bikin berita clickbait. Dari Nedi Novela Scorvina, kampret datanglah, bim-sabim kutu kampret cebret. Strategi Kompas dan Tempo benar-benar efektif memancing para kampret keluar dari gua. Mungkin ini adalah sebuah strategi akbar dari dua portal pemberitaan yang menyindir dan merespons apa yang dicocotkan oleh Prabowo kepada para jurnalis. Kompas dan Tempo sebagai dua media besar sengaja mempertontonkan kelucuan mereka dalam menjadi bagian dari kampret. Ini adalah strategi badar yang luar biasa, menyindir habis dan mencabut kebodohan Prabowo sampai ke akar-akarnya. Mereka mengikuti cara SeaWorld, sadis. Bagaimana strategi mereka? Pertama, kita harus melihat narasi besar yang ada di belakang itu. Narasi yang dimunculkan Prabowo adalah menghimbau orang untuk boikot portal berita. Masyarakat dibodoh-bodohi. Pendukung Prabowo pun siap berjuhit untuk boikot media portal pemberitaan. Tapi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menyungsepkan kepalanya ke dalam pasir kebodohan itu, mendadak mendengar berita dari Kompas dan Tempo. Mereka mendadak urung niat untuk nyungsep ikuti kata Prabowo si penyebar hoax itu. Pada akhirnya, Tempo dan Kompas benar-benar mendapatkan rating yang tinggi, viewernya sangat banyak. Beritanya viral di kubu pendukung Jokowi Amin maupun si Wowo dan penista kubur Sandi. Ini adalah sebuah strategi menarik.
menarik ulur. Memang secara posisi tawar mereka adalah portal media besar yang tidak elok untuk melakukan itu. Apalagi penulis Tempo bernama Ahmad Faiz Ibnu Sani dan yang di Kompas bernama Ihsanuddin, nama yang begitu barokah bukan? Sebelum berburuk sangka, kita positif aja dulu. Jangan-jangan Tempo dan Kompas sedang ketularan Seaworld bikin berita pancingan untuk mencari kampret dan mengeluarkan mereka dari gua. Begitulah pancing-pancing. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Semoga bermanfaat. Cici pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.